Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, balik lagi di Lentera Malam bareng gue Adit. Sekarang kita lagi ada di segmen Saksi Misteri. Seperti biasa, di sebelah gue udah ada narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman mistisnya. Kita kenalan dulu sama narasumbernya, Alif. Liv, iya. Apa kabar Liv? Baik, baik. Jauh-jauh dari Tangerang ke Rorotan. Iya. Nah, gila, keren banget. Ini hari ini lu mau cerita apa nih Liv, yang akan lu ceritain ke teman-teman Lentera Malam nih, ke pasukan Lentera Malam? Ya, gue pengen cerita tuh, gue pengen dijadiin tumbal. Lu pernah mau dijadiin tumbal sama siapa nih, sama pelakunya nih? Keluarga temen gua. Keluarga temen lu. Hmm. Ini kejadiannya kapan nih? Pas kemarin Februari. Februari kemarin, berarti baru-baru ini kejadiannya. Iya. Tadi gua sempat ngobrol sama Alif nih, dan sampai sekarang Alif ini efek dari hal itu masih berasa ya sampai sekarang. Mas. Dan intinya Alif sampai detik ini pun belum sembuh ya dari hal itu. Yaudah, sebelum kalian dengar ceritanya, buat kalian yang pengen jadi narasumber seperti si Alif ini, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi. Jadi kalian nanti share dulu ceritanya, kalau ceritanya bagus bakal kita undang seperti si Alif ini. Yaudah, nggak usah lama-lama lagi, sebelum kalian dengar ceritanya, kalian tonton dulu yang satu ini. Gue mau infoin ke kalian nih, kalau udah satu minggu ini, gue rutin banget nih pakai AG 4 Men Super Face Serum. Jadi, manfaat dari AG 4 Men Super Face Serum ini fungsinya untuk mencerahkan kulit kalian, menyamarkan noda hitam, menutrisi, dan merawat kulit wajah kalian agar tampak lebih muda. Dan AG 4 Men Super Face Serum ini diformulasikan dengan bahan super seperti asam amino, ginseng, dan polustop sebagai antipolutan. Gue suka banget nih pakai produk ini karena mudah menyerap dan juga bebas alkohol, serta telah teruji klinis untuk semua jenis kulit wajah. Jadi cara pakainya gampang banget. Tinggal kalian tuang secukupnya, terus ratain di telapak tangan kalian. Habis itu, kalian oles ke wajah kalian secara merata, sambil dipijat perlahan ke arah atas wajah kalian, sampai cairan serum meresap ke wajah kalian. Gue biasa pakai AG 4 Men Super Face Serum ini 2 kali sehari, jadi di pagi hari sama sebelum waktu gue tidur. Nah, buat kalian yang tertarik juga nih pakai AG 4 Men Super Face Serum ini, kalian bisa langsung aja mampir ke marketplace-nya AG 4 Men. Untuk link-nya udah gue taruh di kolom deskripsi. Jadi kejadian ini tuh awal mulanya pada tahun 2021, bulan Februari kemarin. Awalnya gue dekin ngopi sama temen gue. Dekin ngopi, nah gue mengiyakan ajakan dia. Pas ngopi, pada saat itu kagak ada apa-apa, gak ada kejadian apa-apa. Sampai gue balik, pas malamnya diajak lagi ngopi sama dia. Di situ gue berempat ngopi. Sambil main gitaran. Itu ngopinya di mana? Di rumah temen gue yang pertama itu, yang ngajakin. Nah, gue ngopi, main gitar, situ. Tiba-tiba, orang tuanya datang, ngasih gue uang. Nah, uangnya itu bikin aneh tuh, dia nggak lecek. Masih kayak baru semua. Kayak uang baru keluar dari ATM, yeah. Gitu? Gitu. Kata dia nih, bakal nongkrong. Abis itu, sekitar nggak lama dari kejadian itu dikasih uang, gue kaget tiba-tiba ada orang hitam gede lewat. Di situ yang lain kagak pada ngeliat, cuman gue doang yang ngeliat. Sampai gue minta balik lah, gue balik situ nggak ada apa-apa. Pas balik, sampai besok gue main lagi di tempat itu, ngopi biasa gitu, kasih duit setiap malam sama bapaknya. Nah, uangnya itu sama kayak yang pertama, masih baru. Sampai makan situ, nginep situ sampai seminggu. Pas patah hati lah, sampai gue nggak main. Nah, gue dikasih duit pas itu sama bapaknya dia, bapak temen gue, kasih duit. Itu gue balik, gue nggak jadi main. Gue beli rokok sama kopi. Gue ngopi di atas rumah gue, di genteng. Posisi malam Jumat. Pas gak lama,
gue ngopi main HP, tiba-tiba ada yang datang. Yang datang itu sama kayak yang pertama gue lihat. Yang ada di rumah temen lo? Iya. Nah situ gue masa bodoh sama dia, gue masih main HP aja. Gue lihat udah kagak ada lagi. Sampai gue turun ke bawah, gue bilang ke ibu gue. Gue bilang ke ibu gue, tadi ngeliat orang hitam di atas. Situ gak ada yang percaya. Ya, gue langsung lanjut tidur lah. Bangun, sekitar jam 12-an. Gue pengen banget sekolah, gue mandi. Pas gue ngaca, gue kaget. Mulut gue menyon. Ini jam 12-nya apa? Jam 12 siang. Itu mulut gue menyon, tangan kayak kitingan. Situ gue gak mau ngomong ke emak gue, apa keluarga gak mau ngomong. Gue masih menyembunyikan itu. Sampai gue sekolah pakai masker dulu. Nah, makin lama-lama nambah sakit gitu. Kayak tangan sama kaki kayak setrum. Setiap nyentuh apa-apa kayak setrum. Nah, gue bilang ke ibu gue. Gue bilang ke ibu gue, akhirnya dibawa ke klinik. Pas dibawa ke klinik, jawaban dokter itu bikin kaget. Dia bilang kagak ada obatnya. Sekalinya ada obatnya, di Cina. Tuh. Menurut klinik, penyakitnya apa tuh? Ya, dia bilang gejala stroke ringan. Nah, pas itu balik, sampai diobatin pakai obat warung lah. Pas itu, nggak sembuh-sembuh. Makan nambah sakit lagi. Nambah sakit lagi, sampai gua sholat, tuh kayak didorong-dorong gitu. Wudu kayak didorong-dorong. Sampai gue dipegangin sama gue setiap wudu, setiap sholat. Sampai mandi gue dimandiin. Gak lama pas kejadian gue itu, seminggu kemudian gue diajak ke orang pinter lah. Diajak ke dia. Di situ gue datang, gue kaget. Ngeliat telur ayam tuh ditempel ke kaki dong pada nangis. Ke pasien-pasien yang lain? Iya. Itu kaget, pada nangis. Pas itu, gue ngantri lah kayak pasien yang lainnya. Sampai gue dipanggil. Pas gue dipanggil, di situ gue danin telur. Itu gak ada rasa sama sekali. Cuman kayak disentuh biasa doang. Gak ada rasa sekali. Sampai sini, pas di sini bikin kaget. Nyawa gue kayak didorong gitu. Pas diginiin. Akhirnya dipecahin telurnya, keluar paku. Dari dalam telur itu? Iya. Dan yang lebih heran itu, pakunya lebih panjang daripada bentuk telur itu. Nah, jawaban si orang ini bikin kaget juga. Dia bilang, umur gue sisa 40 hari lagi. Kalau nggak buru-buru diobatin, bakal fatal. Dia bilang, ada obatnya. Tuang, mandi, pakai minyak wangi. Satu minyak wangi itu 70.000. Nah, gue disuruh pakai 10. 10 minyak wangi. Di situ posisi keluarga gue nggak lagi, ekonominya lagi di bawah. Nah, namanya orang tua, ya kan? Kayak mutusin jual TV. Bakal gue. Gue balik lagi ke tempat itu. Sama kayak pasien yang pertamanya gitu, dia yang telur, gue kaget situ. Sama, gue nangis situ. Sebelumnya lu gak ngerasain sakit? Kagak. Yang kedua, lu itu, ngerasa sakit banget? Sakit banget. Sakit banget sampai nangis. Abis itu, gue suruh kamar mandi. Gue mandi. Itu yang bikin kaget, airnya. Gitu. Pas begini, pas guyur ke badan, kayak bukan air. Tapi kayak pasir gitu lewat. Rasanya kayak pasir. Iya, kayak panas gitu. Gue langsung mikir gitu, lanjutin jangan. Gue bilang, mending lanjutin aja. Demi sembuh. Kayak gue lanjutin, pas lanjutin, itu emang bener. Langsung kayak biasa lah, kayak manusia layak, kayak manusia gitu. Nggak ada apa-apa. Gue datang lagi ke tempat antrian itu, si orang pintar itu ngomong, Bu, anak ibu mau jatuh dari motor, mau ditabrak mobil, nggak bakal lecet kulitnya. Dia bilang gitu. Gua kaget. Lah kok nggak lecet gitu. Nggak taunya si bapak-bapak itu ngomong,
kalau di belakang gue tuh ada perempuan pakai kebaya. Situ ketahuan semua gue, karena gue dulu pernah lah ya berguru ilmu-ilmu begitu. Ketahuan semua sama bapak emak gue, semuanya ketahuan. Gue domelin situ. Lu berguru yang ilmu-ilmu kayak kebal gitu? Iya. Oh iya. Soalnya gimana ya, kalau di sekolahan Tangerang tuh, kalau lu ribut gak pake itu, mati? Iya, gitu iya. Istilahnya. Gue kira itu udah sembuh. Gak taunya kagak, makan nambah parah. Tangan, telapak tangan gue sama telapak kaki gue tuh, kayak kena penyakit gunung, hipo, dingin. Tapi cuma telapak tangan sama kaki doang. Pas dingin gitu, posisi situ, emak gue juga dapat kiriman dagangannya. Jadi gue gak diurusin sama emak gue. Kirimannya kayak gimana tuh? Mengakibatkan apa tuh? Dagangan emak gue jadi turun drastis gitu. Sepi gitu? Iya. Nah, kira gue sama cewek gue nyari-nyari orang yang bisa gitu. Dapat si satu dibawa ke sono, tuh muka gue kayak diminyak-minyakin. Minyak-minyakin dibaca-bacain kayak mantra gitu. Nah, tiba-tiba kaget di depan badan gue sekali tuh ada orang. Orang gede, pasti sama kayak gue liat di rumah temen gue. Tapi dia nunjuk-nunjuk ke lapangan. Lapangan? Hmm. Itu posisi lu lagi di luar rumah atau gimana? Itu lagi di luar. Emang ada lapangan di situ? Iya. Dia nunjuk-nunjuk ke arah lapangan yang ada di situ? Iya. Gitu. Nah, situ gue cuma dikasih air doang. Katanya sih minum, habis makan, sama bangun pagi, itu kudu diituin. Gue kira udah sembuh juga, gak tau ya kagak. Akhirnya dibawa lagi, sampai sempet gue amnesia. Gue amnesia tuh 10 hari. Gue amnesia. Sampai emak gue aja gue bilang, lu siapa sih? Pas gue amnesia tuh ada janggalnya. Jadi setiap malam tuh gue kayak didatengin orang gede itu sama perempuan. Nah, gue amnesia begitu. Emak gue panik, akhirnya emak gue ngurusin gue. Dibawa lagi gue ke orang selanjutnya. Pas dibawa, itu ngetahunya tukang terapi, bukan orang pinter. Ngetahunya salah orang gitu. Sangkanya gue kena angin duduk. Akhirnya daripada ngabisin duit, cari lagi. Cari lagi yang lain, dapet. Sama jawabannya. Yang ini, sama jawabannya sama orang yang pertama. Jawabannya apa tuh? Gue pengen jadiin tumbal. Tapi, nah orang yang ini gak berani nanganin gue. Dia bilang cari yang lain aja. Nah gue situ ya sempet, ya gitu sih namanya. Putus asa. Kira cewek gue nyemangatin gue. Sampai dia bilang ke orang tuanya. Ke orang tuanya gak taunya bapak tirinya dia bisa begitu. Akhirnya dibawa ke situ, ke bapak tirinya. Di tengah perjalanan, motorku mati. Nggak tahu mati kenapa. Lama pokoknya. Gue kaget gitu. Ini motor nggak biasanya mati. Tiba-tiba mati begini. Akhirnya hampir sejam gue benerin motor, nggak nyala-nyala. Nah, gue inget. Jadi, gue inget tuh kata guru gue. Kalau begitu tuh, bacain surat Anas. Akhirnya gue bacain, motor nyala. Pas nyala, gue langsung pangkat, nyampe lah tuh di rumah orang tua cewek gue. Pas sampai, gue salim, gue duduk, gue kaget. Tiba-tiba badan gue lumpuh sesaat. Lumpuh sesaat itu gue gak bisa berkutik, cuma bisa denger, ngeliat, ngomong-ngomong dikit. Pas itu gue kaget. Nah, tanpa gue cerita, si ini, bapak tirinya, udah tahu duluan semuanya. Dia nunjuk-nunjuk ke atas. Dibilang, itu dianya. Sini kamu maju ke depan, kosongin pikiran kamu. Gue kosongin pikiran gue, itu gak lama gue kesurupan. Tapi seingat gue pas kesurupan itu, gue dikasih makan garam sama kembang. Di dalam pikiran lu itu? Iya. Tapi gue gak mau situ. Tiba-tiba sadar gue. Pas sadar,
Gue suruh kosongin pikiran lagi, kosongin lagi, kosongin lagi. Sampai gue kan gak bisa berkutik kayak lumpuh. Tiba-tiba tangan gue gerak sendiri. Mata gue tiba-tiba gelap. Itu gue langsung ngebrontak. Gue takut. Ngebrontak gagal. Sampai 10 kali begitu. 10 kali. Abis itu si Om itu marah-marah. Soalnya dia pengen tahu jawabannya. Sampai dia ngomong ingat kata-katanya gini. Kalau udah berhadapan sama saya, kudu sampai tuntas. Sebenarnya yang takut tuh kamu apa siapa? Akhirnya gue gak mau situ, gue nangis, takut. Akhirnya dia make cara lain. Menggunakan cewek gue. Itu cewek gue duduk di depan gue. Pundaknya dipegang sambil dibacain mantra gitu. Nah tiba-tiba gue kaget. Tiba-tiba gue ada di lapangan posisi yang ditunjuk sama makhluk itu. Lapangan yang ada di orang pintar sebelumnya itu? Iya. Situ. Situ persis gue masih pakai baju ini. Tiba-tiba situ cewek gue datang. Cewek gue datang, dia ngajak gue. Dia bilang, ayo ikut. Gue bilang, kemana? Dia bilang lagi, ayo udah ikut aja. Nah gue ngikut sama dia. Berdua gue pergi ke rumah gue. Di situ gue ngeliat ada tubuh gue, tubuh bapak gue, semuanya keluarga gue ada di situ. Tapi gue gak bisa nyentuh, gak bisa manggil. Akhirnya si Om itu bilang lagi, bawa sini ke rumah. Ke rumah si Om itu. Ke rumah cewek lu? Iya. Akhirnya gue dibawa ke situ. Di situ gue ngeliat tubuh gue. Pasti sama yang pertama, gue baru datang ke situ. Gue duduk di depan cewek gue. Habis itu tiba-tiba gue langsung kayak masuk ke tubuh gue masuk bek gitu, sadar gue, tapi situ lumpuh kayak nggak bisa gerak. Nah cewek gue itu nggak bisa, dia belum tuntas, dia tiba-tiba katanya ada di lapangan itu lagi. Nah situ katanya ada cahaya terang banget, sampai dia bilang, nah si Om itu ngomong, kamu maju ke depan, nanti bakal redup. Kira dia maju ke depan, dia bilang redup, tapi ada sosok hitam gede sama perempuan yang tadi dibilang itu. Iya. Nah perempuannya itu ngegendong gua. What? Nah si Om itu ngomong, ambil salib, bawa kesini. Nah cewek gua bilang nggak mau, dia makan ngelawan. Akhirnya si Om ini ngomong, nanti di kanan kamu ada trisula, kamu tusuk dia. Akhirnya dia tusuk, katanya gak mau juga, masih gak mau ngalah. Sampai ada pedang, ditusuk lagi, kagak mau. Terus dicambuk, baru jatuh, orang gede itu. Jatuh, langsung hilang. Sisa si perempuan yang itu, yang ngegendong gua. Cewek gue bilang, balikin si Alip. Dia gak mau. Perempuan itu bilang apa? Dia perempuan itu bilang, dia punya gue. Gitu. Nah si cewek gue ngomong, dia punya maknya. Sini, bawa balik. Mau gue anterin ke maknya. Dia gak mau juga. Sampai akhirnya dilepasin gue. Dia pergi. Akhirnya dilepasin sama makhluk perempuan itu? Dilepasin, dibawa ke rumah dia tuh. Rumah omnya. Dibawa ke situ, dipasukin lagi ke tubuh gue. Di situ gue langsung kayak dari kaki ke pala, itu kayak disetrum. Langsung masuk, tiba-tiba gue nangis, keinget emak gue. Tapi badan lu udah normal lagi? Udah, situ. Normal. Inget emak gue nyampe situ ngamuk, sampai gue tonjok-tonjok tembok, minta balik, pengen ketemu emak gue. Kayak bertahun-tahun gak ketemu emak gue. Rasanya kayak gitu? Iya. Sampai gue akhirnya dibolehin balik. Gue dibolehin balik. Itu pas balik motor mati di tempat pertama gue berangkat mati itu. Di tempat saat lu mau berangkat ke rumah cewek lu ini? Iya. Mati lagi di situ. Nah di situ ada pohonan.
Jadi itu posisi jam 1 malam. Gue duduk sambil ngeliat ke pohonan, tiba-tiba ada sosok perempuan. Perempuan itu lagi? Iya. Perempuan itu. Nah, cewek gue peka, dia tahu. Gue suruh geser, pindah ke depan. Akhirnya gue pindah ke depan, dorong motor berdua. Gue ketemu kayak abang-abang, tapi sininya berjenggot. Jenggotan? Iya. Dia nanya, kenapa dek? Mati bang motornya. Coba sini lihat. Nah anehnya itu, dia cuma megang motornya, motor nyala. Cuma dipegang doang sama dia nyala? Cuma dibuka baut satu doang, langsung nyala. Akhirnya gue langsung, gue kasih rokok dia agak mau, gue kasih kopi gak mau. Adek gue mau beliin minuman kagak mau. Dia makan minta pulang aja. Akhirnya gue pulang, gak taunya tuh orang itu suruhannya si om bapak tiri cewek gue. Nah gue kira itu gue sembuh, gak taunya kagak. Sampai gue balik lagi ke si om itu, gue tuh disuruh bawa minyak tanah, es batu, sama air, sama garam. Disitu ditaruh di baskom, tangan gue pasukin, itu rasanya kayak tangan gue tuh kayak ditusuk-tusuk, kayak disedot sama kaki gue, soalnya kan tangan sama kaki yang kena. Habis itu sembuh tapi belum normal. Si om tuh ngomong kalau mau normal mandi, mau dibawa gue ke sumur 7. Sumur 7? Iya. Itu di mana tuh lokasinya? Kalau nggak salah sih kayaknya di Pandeglang, Banten. Kepengen dibawa situ, tapi gue nggak mau ngerepotin orang tua gue. Jadi gue mutusin nggak mau bilang. Akhirnya gue nggak kesono. Gue kira gue udah sembuh situ, sembuh lagi. Ngetahunya kagak. Belum lama kejadiannya kemarin, gue bangun tidur tuh, tiba-tiba muntah darah. Muntah darah? Iya, muntah darahnya tuh sebaskom. Nah, situ gue kaget lah. Kok bisa begini? Dalam hati gue langsung cucian, gue buang darahnya. Gue main, gue gak mau ngomong lagi ke emak gue, bapak gue. Habis itu, habis lagi nongkrong, tiba-tiba di sini gue, di mulut gue, keluar darah lagi. Kira gue lari ke rumah, gue cucian, gue bilang ke orang tua gue. Akhirnya orang tua gue manggil orang pintar lagi. Pas dipanggil lagi, gue dipegang pundak gue, dibacain. Di situ gue sama pengen kesurupan juga, tapi gue nolak lagi. Nggak taunya tuh gue digangguin makhluk beda lagi. Bukan makhluk yang awal tadi? Iya. Gue nanya lah, siapa? Dia bilang, lutung. Gue langsung kaget lah, lutung apa? Monyet? Gue bilang gitu. Bukan. Lutung tuh legenda di daerah rumah gue. Jadi dia tuh suka sama badan gue. Dia mau sama gue. Banyak orang situ yang tahu kalau dia tuh suka sama gue. Jadi banyak orang yang pengen megang dia. Tapi dia agak mau, masih maunya sama gue. Katanya sih kalau bisa disolat, malamin, dzikirin, katanya bakal rezekinya lancar, cewek banyak, begitu. Ya gue situ sih gak percaya. Makanya gue sampai sekarang sih masih ada aja sih gangguan. Setiap malam tuh selalu datengin sama orang hitam, apa perempuan. Sering gue ngeliat. Berarti kejadian lu dari waktu itu sampai sekarang masih berlangsung ya? Iya. Masih lu alami. Berarti lu detik ini belum sembuh total? Belum, man. Iya. Dan terakhir-terakhir lu masih ngerasain kayak sakit lagi atau enggak sih badan? Sakit. Sini gua. Oke. Oke, itu cerita dari si Alif. Kalian jangan close dulu karena kita bakal masuk ke sesi tanya jawab. Jadi jangan di close dulu. Oke? Oke, Lip. Ini kan gue tadi sempet nangkep cerita lu nih, Lip, ya. Kenapa lu bisa ngalamin hal-hal ini? Awal mulanya kan gara-gara lu yang ngopi di rumah temen lu itu. Yang dikasih duit, dikasih makan, segala macem. Nah, sebelum kejadian itu, lu pernah ngalamin hal-hal kayak semacam ini gak sih? Gitu? Ya, kagak baru kali ini. Berarti emang benar-benar saat lu main ke rumah temen lu itu? Iya. Dan menurut orang pintar kan lu sempet mau dijadiin tumbal ya? Itu tumbal sama siapa? Sama orang tua temen gue ini. Orang tua temen lu? Iya. Yang ngajakin lu ngopi di rumahnya? Iya.
Teman sekolah atau teman apa? Teman main dari kecil. Rumahnya nggak jauh dari rumah lu? Nggak jauh. Oh iya iya. Terus ada indikasi lain nggak? Misalnya ibaratnya kayak kenapa dia bisa mau numbalin lu tuh, kenapa sih itu? Lu tahu nggak jawabannya gitu? Tahu. Dia tuh dikasih tahu sama orang yang pertama yang ngobatin gua. Dia bilang, jadi gua tuh punya istimewanya di jiwa gua. Jadi banyak makhluk gitu yang suka sama gua. Jadi makanya gua tuh gampang kena. Iya, iya, iya. Ya. Dan mungkin orang tuanya temen lu itu pengen jadi lu tumbal, emang ya mungkin karena lu unik kali ya? Iya. Ya. Dan kondisi keluarga temen lu itu kayak gimana sih? Kaya raya atau kayak gimana sih gitu? Posisi pada saat itu dia tuh lagi ngebangun. Ngebangun apa tuh? Rumah. Ngebangun rumah? Iya. Rumahnya gede? Iya. Tapi kalau pekerjaan orang tuanya segala macam lu tau nggak apa gimana gitu? Apa atau memang di keluarga, di warga sekitar rumah lu udah pada tahu nih kayaknya orang ini nggak bener nih atau gimana? Enggak, emang pada tahu. Menurut rumor warga-warga sekitar lu itu kayak gimana tuh ceritanya dari tetangga-tetangga lu lah tentang dia, keluarga itu? Dia tuh usaha make begituan, make makhluk gitu. Usahanya apa deh? Ya dagang gitu. Iya iya iya. Jadi menurut warga-warga sekitar yang ada di rumah lu, keluarga teman lu itu emang pakai kayak magic-magic gitu ya untuk usaha keluarganya. Yeah. Dan emang lu hari-hari emang kalau ngeliat dia emang banyak duit atau segala macam gitu? Emang dia banyak duit. Banyak duitnya. Yeah. Dan tapi yang pas lagi lu ke rumahnya itu kan lu berempat ya? Yeah. Ya dikasih duit lu doang atau semuanya dikasih duit? Itu pas malam itu tuh kan gua berempat. Mm-hmm. Itu dikasih duit minimal kan satu lembar itu bakal berempat. Oh, satu lembar buat berempat? Iya, tapi kalau yang pas dia nggak ada, gue bodo doang, cuman gue doang dikasih. Oh. Sampai seminggu itu. Tapi dari ketiga teman lu yang lain, itu ada yang ngalamin hal mistis nggak? Atau lu aja yang ngalamin? Itu dia juga pernah cerita sama gue, katanya pernah. Kayak gimana tuh dia, kejadiannya? Dia, mungkin yang teman lu cerita aja sedikit lah. Gitu. Ya, teman gue cerita tuh katanya tuh dia lagi nongkrong, pas berdua sama dia juga, ditongolin. Makhluk hitam itu? Tapi bukan makhluk hitam. Perempuan? Iya. Kuntilanak kali? Iya, bisa jadi. Iya. Itu di rumah teman lu itu? Iya. Berarti ya mungkin, ya gue juga gak tahu ya bukan menuduh atau apa, ya mungkin juga keluarganya emang menganut hal-hal yang berbau-bau mistis ya. Dan tapi emang kalau di kampung-kampung warga itu biasanya hal-hal kayak gitu gampang menyebar ya. Ibaratnya banyak yang cerita-cerita rumor lah keliling-keliling, jadi banyak yang tahu gitu. Tapi saat ini keluarganya kayak gimana tuh kabarnya? Ya saat ini sih baik-baik aja. Iya baik-baik aja. Makin jaya. Jangan-jangan lu nggak dapat ada tumbal lain yang bisa jadi tumbal ya. Iya. Nah ada nggak sih gerak-gerik dari orang tua temen lu yang bikin lu cukup curiga sama orang itu kan? Dukunnya itu yang bukan dukun ya, orang pintar itu ngomong nggak sih dia pelakunya atau dia cuma ngasih ciri-ciri gitu? Dia cuma ngasih ciri-ciri doang. Kayak gimana tuh ciri-cirinya dibilangnya? Dia bilang kamu sering dikasih makan sama kasih duit. Nah, duitnya itu nggak lecek. Oh, berarti sama seperti yang lu alami? Iya, otakku langsung nanggepin jawaban itu. Dia tanpa lu cerita, dia udah tahu duluan. Lu pernah dapet duit yang bagus itu? Iya. Kalau dari orang tuanya sendiri, itu ada gerak-gerik nggak sih? Kayak ngomongnya atau mencurigakan atau gimana gitu ke lu? Iya, cinta sih kagak. Nggak. Biasa aja gitu. Biasa kayak aja. Kayak orang tua temen ngasih duit aja gitu, ngasih makan gitu. Nggak ada kecurigaan-kecurigaan lain lah ya. Nah, ini kan lu sempat cerita nyokap lu juga kena ini ya. Kayak kena guna-guna juga sampai dagangannya sepi. Itu gimana sih ceritanya sampai nyokap lu bisa kena gitu? Dan pelakunya lu tahu enggak siapa gitu? Ya, pelakunya sih tahu juga. Nah, itu dari jadi tuh emak gua pertama biasanya dapat omsetnya 500 tiba-tiba 0. Nah, situ emak gua agak-agak curiga lah. Ya kan? Soalnya setiap malam tuh gua pernah tuh sekali malam gue lagi pas lagi sakit kan tuh ya, gue lagi diem, tiba-tiba kayak ada yang bisikin gue, ada yang bisikin tuh kayak ada suara meledak di atas. Nah situ emak gue semuanya nggak ada yang dengar, nggak ada, gue doang. Nah di bisikin itu kayak bahasa Jawa kuno gitu, gue nggak hidup gitu. Situ. Nah akhirnya emak gue dikasih tahu sama tetangga gue yang bisa begitu. Katanya itu di warung emak gue ada 3 orang. Akhirnya kan abang gue juga sama punya guru gitu, dipanggil guru abang gue.
Jadi tuh guru abang gue ngomong gini, "Bu, ibu mau tahu orangnya. Nih orangnya nggak jauh dari sini. Tapi besok hari Kamis dia nggak bakal dagang. Dia bilang gitu. Saya bikin sakit. Pokoknya ibu lihat deretan sini yang nggak dagang hari Kamis siapa. Cuma Sari aja. Nah di situ besoknya pas hari Kamis itu gue tungguin. Gue langsung nanggep. Nah ono kena." Oh, berarti ini persaingan usaha ya? Iya. Dia dagang juga? Dia dagang juga. Dia dagangnya apa dagangnya? Hampir sama. Hampir sama sama nyokap? Iya. Oh, iya, iya. Dan benar tuh, hari itu orang itu nggak dagang. Hmm. Dan kabarnya sakit? Sakit. Oke. Dan tindakan nyokap setelah itu gimana tuh? Iya. Setelah tahu itu? Nggak mau bahas dendam sama kayak yang dinasihatin ke gue. Hmm. Kalau panas lawan panas tuh nggak bakal ada ujungnya. Iya, iya. Yang ada makin meledak. Iya, iya. Tapi akhirnya dengan nyokap lu udah normal lagi atau belum? Ya, sekarang sih alhamdulillah. Udah mendingan udah lagi mendingan. Berarti setelah didatengin sama guru kakak lu itu ya? Iya. Dan gua juga tertarik nih sama cerita lu dulu pernah berguru sama orang yang bikin lu kebal kalau tawuran ya? Iya. Itu gimana sih lu bergurunya tuh kayak gimana? Jadi gua tuh dulu masih zaman-zamannya nakal situ. Gua ngeliat kok gua kalah mulu setiap ikut-ikut ribut begini, gue kalah mulu. Akhirnya gue mutusin, pas itu diajak temen gue. Diajak situ gue duduk. Nah, situ gue ketahuan kalau gue tuh habis minum. Akhirnya gue dimandiin di kali. Jam 3 malam. Gue mandiin di kali, itu gue telanjang gitu. Habis itu pas azan subuh, gue suruh naik. Naik, gue ngaji situ. Ngaji, abis ngaji, itu gue kayak dikasih tahu kalau badan gue tuh bisa nanggepin itu. Bisa diisi pakai hal-hal begitu? Iya, dibilang gitu. Nah, situ kan gue langsung seneng lah namanya gue nyari ini. Gue dapet, itu dites. Dia pakai golok, di sini gue digodot-godot. Itu gue ngapa-ngapa. Nah, situ belum ketahuan bentuk itunya apa. Belum ketahuan. Yeah. Nah, akhirnya gue tidur situ. Pas gue tidur situ, bangun-bangun tiba-tiba langsung ada batu. Batu? Iya. Jimat gitu? Iya. Yeah. Nah, gue nanya lah, ini cara gunainnya gimana? Gampang. Setiap malam Jumat, bacain surat Anas aja. Sama kriminal Al-Fatihah. Kayak gue laksanain setiap malam Jumat. Situ setiap malam Jumat, gue setiap baca itu, kayak ada yang datang buat lewat, sampai akhirnya dia nunjukin diri, sosoknya perempuan, pakai kebaya. Seperti yang tadi lu dikasih tahu sama orang pinter itu, karena emang yang ngediamin jimat lu itu perempuan itu, sosok itu. Nah, pas lagi bulan puasa, belum lama juga, gue main beduk. Bangunin sahur lah ikut itu. Batunya mental. Batunya mental? Iya, hilang. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Nah, gue nyari-nyari situ pas subuh itu. Nyari-nyari sampai gue gak ikut sahur. Gak ikut gue sampai gak puasa. Gue langsung ngomong, ngadu ke temen gue. Gimana ini? Gue bilang, gimana apanya? Batu hilang. Lah, gimana bisa hilang lu? Gini. Kan? Itu gue langsung sok lah, gue takut kayak yang udah-udah pada gila gara-gara gituan. Oh iya, berarti emang kadang-kadang kalau orang ngisi ilmu gituan, kalau barangnya hilang bisa gila ya? Iya. Terus. Nah, sampai gue dibawa lagi ke sono. Ke guru lu lagi? Iya. Gue dibawa lagi ke sono, gue langsung dikasih tahu itu batu udah gak ada isinya. Jadi dia langsung masuk ke tubuh gue. Oh, berarti tanpa batu itu aja lu udah sebenarnya udah kebal gitu. Iya. Karena makhluk itu udah masuk di dalam tubuh lu, bukan di batu itu lagi. Hmm. Berarti batu itu sebenarnya udah enggak berguna lagi sebenarnya. Iya, iya, terus gitu. Nah, kejadian pernah sekali tuh. Gue ikutlah awal mula pas kelas 2 STM. Gue ikut ribut. Gue ditinggalin gitu. Pas gue ditinggalin tuh enggak taunya musuhnya nyampein lagi ada gue di situ. Gue situ digebugin. Situ yang datang ke gue lagi 4 orang.
gede-gede semua badannya. Gue dipukulin, gebugin, sampai dibacok sebelah sini. Nah, gue pikir itu berdarah, ya kan, gue panik. Pas gue lihat nggak ngapa-ngapa. Yeah. Nah, ibu-ibu langsung keluar, ibu keluar, teriak-teriak, dia pergi. Yeah. Gue ditolongin di situ, diem, kasih minum. Gue sambil ngeliatin tangan, kok nggak sobek, cuman baju doang sobek. Nah, situ gue pengen ngomong ke abang-abangan gue, tapi gue nggak mau. Gue takut disangka bohong, soalnya nggak ada luka, cuman baju doang sobek. Jadi gue bilangnya cuma digebugin. Tapi kok bekas pukulannya ada? Bekas pukulannya ada? Pas itu sih sini. Oh, tapi nggak sakit kalau lu rasain gitu? Ya, kalau tangan sama tangan, apa kulit sama kulit sakit ini. Oh, berarti kalau untuk kebal kayak gitu ada kelemahannya juga, ya berarti. Kalau sama tangan masih berasa gitu. Masih berasa. Kalau sama benda-benda tajam malah nggak berasa, nggak sampai robek gitu. Kagak. Iya. Nah, gue juga gimana ya? Situ langsung songong lah, situ songong. Iya. Gue songong. Akhirnya gue tes di rumah. Soalnya gue nggak teman-teman gue pada bikin video digini-giniin tangannya. Kata gue songong-songong amat sih. Gue pengen ikutan. Pas gue giniin, sobek tangan gue. Sobek? Iya. Kenapa bisa begitu tuh? Ya, gue sih kalau begitu tandanya sombong. Oh, iya. Kemungkinan karena lu sombong, iya. Jadi malah jadi kena luka gitu. Iya. Karena lu tujuannya pengen sombong nih, iya. Gitu. Gue sih tuh pakai cutter. Sedikit doang, sobek. Iya. Oke, paling segitu aja. Ini cerita dari cerita horor sampai ke cerita zaman lu tawuran ya. Oke, udah paling malam ini cukup segitu aja cerita dari si Alif. Buat kalian yang mau sapa-sapa si Alif ini, bisa mampir ke Instagramnya si Alif. Instagramnya apa, Alif? Alif.Sulaiman. Oke, nanti linknya gue taruh di deskripsi. Buat kalian yang mau ngajakin Alif tawuran, silahkan DM dia. Oke, sekali lagi thank you banget, Alif. Udah datang ke Lentera Malam. Semoga berjalannya waktu, lu bisa lekas sembuh lah dari semua penyakit ini. Yaudah, gue Adit dari Lentera Malam. Alif, izin pamit.